Makan bebek Madura enak cuma 19 ribuan. Bro sis, akhirnya bebek Caro, bebek Madura terenak seantero Jakarta yang sempat viral kemarin, itu udah buka cabang di Kota Pekanbaru. Acara ini tuh seru banget dan dihadiri sama banyak orang. Terutama ada Bang Tretan Muslim juga loh selaku owner. Oke bro sis, ini aku udah pesan menu-menu yang ada di bebek carok. Yang pertama, tentunya ini aku mau cobain bebek carok bumbu hitam. Bebeknya itu lembut banget dan kalian bisa lihat sambalnya itu ada dua, ada sambal mangga dan sambal bawang. Untuk yang sambal bawang itu enak, pedas-pedas gurih gitu, dan untuk yang sambal mangganya itu segar banget, asam-asam manis. Apalagi kalau dikombinasikan pakai bebek carok yang bumbu hitam gini, beuh, makin nikmat. Emang nggak salah kalau bebek ini tuh sempat viral karena emang seenak itu, woi. Kalau nggak percaya cobain aja lah kalian langsung ke sini. Terus ya, selain ada menu bebek, di sini tuh juga ada menu ayam dan ikannya. Ada ayam goreng, terus ini juga pakai kremes-kremes dan juga pakai sambal bawang sama sambal mangganya. Ini tuh nikmat mantap pokoknya. Gak kalah nikmat sama ayamnya, lele gorengnya itu juga enak banget, lembut dan gurih. Untuk tempatnya itu nyaman banget dan kalian bisa lihat sendiri kan, ini tuh ngantri dan banyak kali orang yang pengen nyobain bebek viral ini. Yolah bro sis, langsung aja ke sini cobain langsung bebek carok viralnya. Untuk lokasi ini ada di Jalan HR Suberantas Panam di seberang Rumah Makan Bare Solo. Kalau kalian ke sini jangan lupa tag dan mention bro sis PKU ya.